Ya, jadi seperti kita kali ini lagi mau ngabisin kita ini. Nah, jelas sih makanannya. Beli tongseng kali ya. Awas, rasanya apa nih? Pedes banget. Kata abangnya ya, pedes banget. Kalau kata aku sih enggak sih. Mau bikin keringetan doang. Alis, alis. Let's go, kita jalan. Manis ya, bang. Gak enak. Panas ya ini, lo. Stres. Pemandangannya begitu indah. Itu angin yang sangat Sagittarius, Uranus, Merkurius, Neptunus. Kenapa tidak Neptunus juga, dong? Keren nih. Nah, model rambut tuh model apa ya ini? Model bingung ini. Lu bayangin enggak lu? Rambut lu dari bawah nyamping lu. Aneh kan? Aneh tuh. Ini kok mas, dia nih. Kira ada naik apa turun? Satu. Apa nih? Sangat banget. Bang keringet panas. Minyak, minyak. Rame ya. Ini di sini jelas. Boleh yang belum? Bang, bang, bisa panggil yang baju putih gak? Iya. Bro, masih sama bro. Turun baterainya tadi. Kan kita 34 kan. Gue baru nyampe di bawah nih, di parkiran. Terus sekarang 28 loh. Panas lagi tadi. Terus gue gak apa-apain lagi. Gimana nih bro jadi bro ya? Bingung kita nih. Baru mau jalan. Lalu gak ada lagi baterai yang lain? Ada. Tapi kalau gitu lagi gimana? Ya gue gak tau juga ya. Nah, soalnya kan ini kan lebih cepet ya baterai. Kalau kemarin lebih aman. Maksudnya dari yang itu kita masih pakai itu nggak panas. Nah ini tiba-tiba panas nih. Mana bro? Apa gue tuker lagi aja? Apa? Gue tuker lagi boleh gak? Mau apa ya? Saya tanya dulu ya. Ya udah lah. Yang ini. Copot singkatnya dulu. Kenapa? Kenapa ini belum? Ya, STKP. Eh, iya karena NASGOR. Siapa yang bukain? Enggak. Kalau enggak coba dibuka dulu. Ya ternyata 46 harganya. Oh. Ada seribuan enggak? Bentar ya. Adi, Wildan. Terus.
Oh, kembalinya 4.000 ya. Nota jangan hilang untuk garansi. Makasih. Cari apa, Bang? Oh, sama. Oh, sayang. Kita belum ada baterainya. Tolong kan mau gorengan enggak? Boleh, cari apa? Boleh yang belum. Tes lagi aja ya, Bang. Tes lagi aja. Tes lagi aja. Ya maksudnya tes ganti lagi aja. 923. Cari apa, Bang? Berapa? Totalnya 108. Apa nih, Bro? 5. Oh, bocor apa bocor? Apa gemuk? Enggak, maksudnya baterai yang lama bocor. Kalau yang bagusnya 147, kalau yang biasa 48. Tapi bisa dites enggak? Maksudnya kan kalau kita ngecas. Iya. Dites dulu. Kalau yang mau ngetes paling yang biasa, karena yang barunya yang sekilan. Iya, benar kalau tapi itu ya. Oh emang kadang-kadang suka gitu sih. Maksudnya panas dulu baterainya, terus lama-lama enggak bisa ngecas. Gitu kan ya? Gak bisa ngecas ya? Kalau yang ngecas mah IC USB ya tuh? IC power namanya, IC power. Coba aja nyala gak tuh? Tapi baterai emang gak gemuk ya? Enggak ya? Oh gak gemuk? Oh, normal berarti. Kalau ngecas mah semua bisa ya, Bro ya? Kalau gua bilang juga yang kagak bisa ininya doang nih. Coba lu buka dah. Gua lem-lem lagi ya kan. Kalau sama yang lebih kecil ada gak sih? Ya. Biar gak mentok gitu. Ada ya? Emang begini ya? Gua dulu yang pertama itu beli yang di sini juga, Bro. Itu awet loh. Ini? Iya. Kayak gini juga, awet tadi. Cuma mungkin karena udah umur kan, jadi dia, iya. Lama juga sih ini. Iya, harusnya udah lama ya. Apa? Oh, stoknya udah lama. Oh ya, panas. Tukang retur juga ini membaterai. Ya orang maunya ini. Iya. Nah, ada tipenya ini doang ya. Gue kalau ada yang super power, maksudnya yang double power ya gue beli, double power ya bro. Karena kan jalan jauh nih, ya kan. Makanya gue surveiin dulu. Oh, kok boros amat ya tumben ya. Kita mengharapannya biar jalan kagak habis baterai gitu kan. Masa gue pegangin power bank dulu ya kan. Mau gak? Oh, iya, IC power berarti ya, Bang. Iya. Oh. Bang, makasih Bang ya. Iya. Baterai apa? 58. 58 deh. Nambah kayak Bang. Gua enggak nyalain. Ada 12 ya. Jet Ultra gitu ada juga, Bro, baterainya. Apa? Jet Ultra. Jet Ultra. Enggak tahu ya. Udah lama kos. Dia kan kalau ini kan samanya sama Z3, Z2, Z1 Compact. Persamaannya banyak ya. Sama ya. Pokoknya yang lihat kayak gini, ini udah pasti semua itu tiga jenis masuk deh. Dulu gue pernah pakai yang satu lagi Z4 ya nggak salah. Itu dia lebih tebel dari ini, tapi dia bisa masuk sama Z5. Dia tipenya makanya karena banyak, dia nggak mau ngeluarin lagi baterai dari Sony-nya, karena udah bangkrut kan di sini. Nyadar diri aja lah ya. 43.000. Sama nih 34 juga ya. Gue bawa dulu aja ya. Iya. Oke ya, itu baterai yang lama tuh. Kita lihat ya. Syukur-syukur awet ya. Iya, syukur-syukur si awet. Gue udah berapa menit ini sih. Balik nyapa. Iya. Ya udah, oke deh. Thank you, Bro ya. Iya. Thank you.
Mau show gitu ya, mau show, ya kan? Show ini bos. Tentang handphone, ayo enggak lah, belum ngobrol. Kalau handphone bisa aja dia ngobrolnya tentang kucing. Kucing tetangga gua kemarin lagi jalan di dekat rel kereta, terus dia selamat dari rel keretanya. Itu mungkin dia kan, namanya sharing kan boleh-boleh aja. Sengaja ada orang naruh batu di sini. Sengaja. Ini kok udah di ganti, ya? Hah? Di siapa tuh? Apanya? Lu jangan tenang dulu, entar si Bebe nyariin. Apanya? Dile kencing dulu sebentar. Di siapa mau naik? Ini lagi ini nuker baterai tadi. Enggak, mana sih yang bawa tuh? Ya iyalah. Cukup kok, ayo. Yang parkir di bawah ya, adem loh. Ini panas. Ya lagi di ini aja. Mana emang dia di situ? Mana boh? Yang sama ini yang sama ini pasti jangan je kata abangnya ini nggak bisa lagi sebenarnya tukar bang. Terus dia bilang gimana ini bang kalau nggak bisa tukar lagi mah error dong saya tuh kan tinggal 31 lagi. Si cas dulu kali ini. Itu dia. Hei.
Hei. Ayo, yuk, yuk, antarin apa yuk? Ada si Miming. Ya. Ada tuh kuncinya mbak dia. Ada gimana? Orang belum ada. Bukan mau Miming. Ada gila ya. Kencing, apa? Aduh, detak yang mana? Detak banget kue. Aduh, ini kena ya nih. Kena yang ngakuin aja. Pengungsian aja nenek guys. Pengungsian dia. Bukan mau ngungsi, habis dari pengungsian maksudnya. Hari 5.000. Sampai turun standarnya mereka, guys. Jadi, enggak ada ya. Iya ya, biasa mah ada loh yang program itu. Sekarang lagi ditiadakan dulu, Bang. Ya sebenarnya sih baterai cukup bisa nyala aja udah cukup lah sebenarnya guys. Makanya aku penasaran kok baterainya cepet habis ini. Kenapa ini? Ada masalah apa nih bang? Bahkan yang jualnya pun bingung. Lah kok dia lagi yang baik? Lah kok dia lagi baik lagi nih? Ada apa nih? Ada ubur-ubur. Udah habis nih slide-nya guys. Kukira masih banyak slide-nya. Escape it. Oh ya, thank you banget yang udah nonton video kali ini. Apa kita nonton dulu aja kali ya? Nonton lagi deh. Aku masih mau nonton sebenarnya guys. Nonton apa ya? Inspirasi-inspirasi nasionalisme yang bisa membuat otak kita menjadi semangat membara walaupun udah dibuat terpukul karena baterainya habis dengan sia-sia. Summarize. Apakah
judul dekat saya Pak Pandu itu. Jadi banyak orang selalu menjadikan saya tapi dengan fitnah ya. Yang saya tidak lakukan kalau mau tahu menjadikan saya nggak usah fitnah nih buat cerita ini ya. Saya ceritain dengan kecil dulu. Jadi nggak apa-apa. Saya nggak takut kebetulan ya Tuhan. Oke, saya ini dari usia 6 tahun sudah masuk di asrama ya. Asrama Ambarawa di Pandu di situ. Orang bilang Ambarawa itu sebagai asrama yang 6 tahun. Kenapa saya masuk di asrama? Karena ayah saya juga mau minta saya untuk dikirim ke Singapura sama ibu saya dikasih. Jadi waktu itu bapak saya sama mama saya juga sama rebutan anak ya. Jadi nggak tahu kenapa kok apa namanya bapak saya sama mama saya rebutan anak. Sekarang saya pun juga sama mata di sisi itu sama rebutan anak ya. Jadi ini seperti sebuah ke... Dia mantan istrinya juga sempat rebutan anak. Gimana om ceritanya bisa begitu om? Ayo kita dengerin. Nah, bapak saya kasih, dia bilang dia mau saya. Ya pada bapak saya bilang bapak saya mau biayain saya dari SD itu untuk sekolah di Singapura ya. Karena dia punya rumah di Singapura, terus ada adik tiri saya, bukan adik tiri saya, kakak tiri saya juga sekolah di Singapura. Karena kasih uang bapak saya dan dia udah kamu urus aja. Makanya bapak saya kasih uang, sejumlah uang ya. Nah, tapi mama saya nggak mau urus saya. Ya. Jadi bisa dibayangkan anak yang masih muda, saya masih muda waktu itu ya SD. SD itu saya masih ya masih butuh uang lingkungan orang tua saya. Mana-mana om. Saya nangis di situ. Orang tua saya bilang katanya bapak saya orang kaya di Indonesia. Kok orang kaya
Dia mampir ke hari-hari. Ya kali. Ah. Ini lihat. Cuma ngomong basa-basi doang kali kayak biasa. Terus habis itu orang bilang, kan tadi pendeta itu bilang dia naik mobil sama jenet di mobil sendiri. Emang apa enggak dong? Siapa setir mobil ini? Ya Opa Samuel. Dulu. Enggak sekarang. Masih setir mobil. Emang apa enggak dengar tadi pendetanya? Khotbah kirim dengar dulu baru ini saya lihat fotonya dikirim baru masih berani pembunuhan Tuhan dia juga udah gak pakai masker lagi sama si Om aja nih semua udah gak pakai masker yang pakai masker cuma mau nutupin kejelekan dong. Coba. Biar enggak kelihatan jelek jadi pakai masker. Wes, pakai masker enggak apa. Ginjunya kelihatan. Wes. Ginjunya kelihatan kalau enggak pakai masker. Kalau enggak begitu ginjunya enggak kelihatan, sama merah-merah pipinya enggak kelihatan. Ya, kalau kita lihat di kereta. Ibu-ibu pakai ibu merah, oh, takutkan hilang ibu merah. Kalau di gereja Batak mah, ada itu mana gereja jadi pamer fashion show, ibu-ibu pakai kebaya, terus rambutnya disanggul, dandanannya sampai menor tuh. Kalau pakai masker nggak kelihatan. Thank you.
yang gitu. Ini gila ya sih, ibu ya, bawa kunci mobil kan? Ngapain sih maksudnya? Karena goblok, dasar. Lalu jatuh apa? Iya. Eh jangan peh, senter peh. Sembing masuk. Tanya, kunci mobil mana gua tahu? Macet dah macam tuh. Orang ngapain? Gua bilang bawa kunci mobil ya lari nyamperin gua. Jalan kalau kamu di mobil baru satu. Iya. Gua bilang nyalain, nyalain lampu, nyalain. Ah, AC. Gua bilang ada si peh, ngapain bawa lu? Enggak keluar dia. Katanya lo keluar ada kencing tadi situ ya, katanya lo keluar dia bilang gitu. Enggak ya, aku bilang nggak keluar lo. Udah mana kuncinya? Ada berdua masih itu kunci mobil mana itu udah ngomong-ngomong sih punya mulut nggak aku juga ngomong-ngomong. Dari sini ke kiri kencing. Iya gua bilang lo tadi gua ajakin gak mau ya, atau nyamperin gua, kagetin gua lagi di tengah jalan. Ntar, gua bilang setan dasar lu, lu senang. Kan gini ya, ceperin ya. Ntar lu taro-taro. Tik, taro lah. Gua aja pake sendal dia aja tinggi banget tuh, kayak telur. Kayak telur. Gila, nah, apa sih lu beli nimpel tebal begitu ya? Dia yang milih. Eh, mama. Eh. Apanya gua? Oh, juga milih. Gua bilang, nih pakai ini aja nih. Masuk sini masih juga. WC, tapi tangga. Oh, enggak. Iya, kalau tadi susah. Enggak. Tadi enggak langsung lu. Makanya gua bilang, ngapain sih lu? Tutup-tutup ini. Orang-orang tuh di mobil pada panasan lu, gua bilang lu. Kata lu, masuk. Mana kunci ya? Gua tahu nih. Ngapain? Siapa? Tuh. Tidak beras. Bener lu. Tadi udah sebelah itu ya. Banyak antri orang. Kenapa lu ngantri beras? Ke hipermat jajan mana yuk? Hipermat siapa? Hipermat jajan mana? Rumah siapa lagi? Toko siapa? Hipermat jajan mana? Oh, kedengarannya apa ya? Iya loh, kita kalau kaki nggak pakai kaos kaki, kayak kakinya pada ini bersisik. Jadi, lagian udah sembahan pakai dihitungin.
ada bodo basi kali itu. Barangan aja. Ya itu hijau-hijau. Itu ramuan. Mau enggak jelas kan, Pe? Gimana kalau pakai lab jojo? Kayak itu dia jeruk nipis. Iya, jeruk nipis itu. Macak. Macak, macak tuh. Lu mau ngatur keluarga gak? Lu mau ngatur keluarga gak? Kenapa? Lu mau tanya ngatur keluarga lu? Itu lah biasa-biasa lu gak bawa KTP lu bawa gak? KTP lu mau foto juga foto keluarga emang enggak? KTP ya ada masa kata keluarga gua bawa apa? Enggak oh enggak ada kayaknya ada ya gua mau urusan BPJS apa itu? Jadi pakai keluarga KTP ada nih keluarga mbak atau keluarga mbak oh iya ini fotonya beda banget nih maksudnya foto jalan ke apa nih coba nih mari kita lihat aku itu kok beda banget. Tanya orang lain. Siapa ya? Oh si Mangkok. Eh benar ya. Si Mangkok. Lagi ya lagi. Oh, mau lihat tuh. Iya. Kan mau bilang, "Kok ngomong dia? Fotonya beda dia." Jelas dong katanya si Bater bilang. Ini imunisasi ada. Oh, waktu itu bilang mau ke ini. Ke apa? Pakai BPJS. Mungkin mau kata keluarga, mau... Cuma nih, tuyuk ke Sule. Fotonya. Fotoin, Pak. Oh, jangan foto. Ngapain lagi? Mau buat takut, buat pinjol. Eh, lu pinjol lagi. Orang gua mau ini kartu perdana gua. Apaan ini? Apa siapa? Ketika diperbutkan oleh cowok yang keren dan fantastis. Chef. Itulah dia. Oh, sebelum pipinya ngondo ya? Emang ngondoy sekarang? Iya. Diperebutin aku ya. Sama ini, sama Ono. Aku cross dan yang pilih adalah aku. Siapa dong sama bapaknya? Tahu. Siapa? Si Ocong. Gak tahu siapa. Kalau si Bolan mukanya gak kayak si Omo ya? Lain. Lain ya? Kalau si Kubil mukanya sama banget kayak si Omo. Gue sama banget, apalagi matanya gitu. Iya, si Om. Si Om banget sih. Berarti si Bolan dari mana? Anak pungut. Gak tau si Bolan rumahnya siapa. Kayaknya anak pungut deh. Iya, apa di rekamannya? Semua rekaman kita direkam. Tadi masukin ke YouTube. Si PH. Oh, biarin aja. Mau orang dia agak viral ini. Nanti kalau udah-udah saya menyau bulan kemar sama gua aja tuh curious gua aja sampai sekarang gak jadi-jadi gua udah bayar gak beres-beres kerjanya sampai ada orang loh mau transfer ke gua jadi gak bisa loh jadi gua ngomong BCA gua jadi kan susah ya repot gua kadang-kadang ini mah hotel yang menyeramkan yang temen gua meninggal lah. Kalau dari kecil banget jalannya. Ini MRP. Iya jadi. Katanya pernah kebanjiran dari bawa MRT-nya. Waduh. Gila. Bisa banyak air langsung. MRT-nya jalan. Dulu nih kita jual sini. Hah? Dulu tahun 2017 kita jual sini. Mana? Itu dia di Jakarta Fruit Market. Wah, oh iya. Iwa di geno-geno. Aku mainin troli. Aku bisa mainin troli untuk bonjil gitu. Emang bisa dorong-dorong. Tapi banyak orang kaya pada beli ya. Dia bisa laku 3 bal, 4 bal di sini. Rupuk, rupuk. Iya. Banyak pada beli. Yang toko buah ya, sebenarnya. Jakarta, goceng-goceng pada beli.
Karena udah beda lah. Nama mama udah nggak ini lagi mah, nggak apa. Sampai gua ketemu temen gua loh. Lo kenapa nggak belanja? Iya leh. Kan di situ ada troli mininya. Iya ada troli buat anak kecil yang bisa di luar. Kenapa? Terus ada benderanya. Buat mana terserah gue. Benderanya friend, bendera print market. Kita sempit lah. Dibedain sekarang gak cuma ada. Apa dibongkar semuanya? Kita jalan ke kanan. Dia mau naik Grand Floridina.